Halo, Ma. Ya. Mama di sana kabar bagaimana? Baru iya, Mama jangan terprovokasi sama isu-isu yang beredar di portal sana. Misalnya jangan sampai terprovokasi karena mungkin isu-isu itu. Jadi Mama tetap mempertahankan kalau ya Mama Tuhanak sudah di Jambara, sekarang udah dinas di Jakarta, ada dinas baik-baik. Jadi Mama di Papua sana dia terprovokasi sama oknum-oknum yang tidak cuma. Siapa? Ya nak, jadi anak yang baik bagi Nusa dan bangsa. Siapa? Cuma terima kasih mom. Siapa? Dadah. Dari hidup di Nusa terlahir ke dalam dunia. Thank you my God, it's my home in Papua. Sungguh Sabah gak punya alam yang kaya. Negeri banyak bahasa dan berbagai suku budaya. Dari atas puncak gunung hingga turun ke pantai. Dari lembah pedalaman hutan tuh sampai daerah perkampungan yang pelosok pinggiran sungai. Hitam kulit keriting rambut tong adalah Indonesia bright. Seindah burung cendrawasi, saya ingin terbang dan terus bermimpi. Pace, Mace, Ade dan Kakak, pertahankan jiwa dan raga untuk Indonesia. Jangan pisahkan kami dari Indonesia. Rangkulah kami, lindungi kami, agar bersatu, ciptakan perdamaian. Sa Papua, sa Indonesia. Allah Ta'ala, nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di India Barat mutlak akan jatuh di tangan. Mentari pagi masih bersinar di ufuk timur, berikan cahaya dan takkan pernah tidur. Sorong sampai Merauke pegang tangan saling rangkul, gunung dengan pantai Papeda jadi sampul. Hitam putih keriting lurus kita tetap satu. Jangan ada lagi yang datang bikin rusuh. Air mata terlagi diusap dengan tisu. Dongsu bikin sa Papua luka dengan isu. Dengar tiang listrik kiri kanan bunyi. Lihat sepanjang jalan di Papua sunyi. Papua bukan lagi Sako atau dia, tapi torang bersatu dalam Indonesia. Berjuang yakin pasti kita bisa. Selamanya Papua tetap Indonesia. Papua sekarang butuh perubahan, bukan kerusuhan tapi perdamaian. Atau perjuangan yang suci, bulan yang kita harus menyaksikan dan yakin pula bahwa meskipun peperangan, tapi peperangan atas dasar kita diperangi.